بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدايا أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وباسراره وبانواره وبعلومه في الدارين امين Wa'alam annal iksar min maut mustahabbun wa muraghabun fih lahu manafi'u wa fawaidu jalilah Tetus nerangake kalau wingi pilih <coughs> al-imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ngendika ngertio sira saktemene ngakehke eling mati kuwi mustahabbun wa muraghbun fi di anjurkan di ing dalem zikrul maut Walahu manafi'u wa fawaidu jalilah eng dalem iksar ming zikril maut eng dalem akeh eling mati Niku enten pinten-pinten manfaat Pinten-pinten faedah engkang agung Minha Yo, setengah saking mana wafawa id. setengah saking manfaat lan faedah nomor siji Khsrul Amali tegese nyindeke pengangen angen <coughs> lawane tulul amal nikulawane kosrul amal. sampun kulo contoh ke berkali-kali kena ngopo Imam Haddad memperpanjang urusan tulul amal kalih urusan zikrul maut keranten <tuh> sebab tiang temen donya sebab tiang ora seneng maring mati sebab tiang kok ketipu karo penguripan donya niku sebabe mung kalih nomor 1 tunggal tulan fil amal dawa angen angen sehingga wong kuwi wegah mati utawa sengit mati utawa lali akhirat sebab nurutke angen-angen. Nomor loro syakkan fil akhirah. Nomor lorone mamang ing dalem akhirat. Pun niku sebab sebab tiyang kok nek kon mati ngono ah. kon mati kok wegah nah ngono isine tulan fil amal utawa tulul amal dawa ngenang niku macem-macem sing seneng karo perjuangan ya munine ngono dhisik perjuanganku durung sukses sing seneng anak buju ngunisi anak bujuku durung seneng anakku durung podo mentas niku sebab tulan fil amal sing nomor loro sing bahaya luweh bahaya tik tulul amal yaiku syakkan fil akhirah maka di dalam bab ini diperpanjang oleh Al Imam Haddad supaya kangge pengeling-eling. Sebab <coughs> ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zikrul maut yuqarribukum minal jannah. Eling mati merkake sampeyan maring swarga berarti suwali e wong lali mati yang ngeduh ke awa indiwi saking suarga. la eling mati niku mengandung manfaat utawi faedah makane mustahabun wa murughabun. makane dianjurkan dan di disenengi di dalam zikrul maut Sing nomor siji kosul amal manfaate nyendeke pengangen angen niku sing nomor piro setunggal kulo kelingan enten siji cerita pilih anak e khalifah sayyidina Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu niku tulan karo konco kancane lah kelambine iki lawas anak-anak liyane kelambine apik-apik <tuh> akhirnya tiga sa'i kwe oh, kue anake, presiden, anaknya pemimpin kok kelambine lawas kok kwe pri Akhirnya Anaknya Saidina Umar wadul karuh bapaknya Akhirnya Saidina Umar menulis surat <coughs> kepada bagian yang juga Baitul Mal aku pak utang duit aku nyawur ini nyong dipotong pendapatan pendapatan utawa gaji per bulan niku seorang khalifah Sayyidina Omar ibnul Khattab <tuh> bahkan Songkos sederhanane Sayyidina Omar pernah satu ketika Jumatan niku telat ditakoni kue telat kina ngopo ditakoni satu sahabat jawabannya aku ngenteni klambi sing panggu jumatan garing niku kesederhanaan daripada Sayyidina Umar Ibnil Khotob <tuh> setelah surat itu dikirim bagian bendahara balesi <tuh> balesane cara jowone gampang mawon opo awakmu yakin nek umurmu tekan wulan ngarep niku padahal niate guyon pura Begitu balasan suratku diwaca Sayyidina Umar ora situ utang. Ya wis ora sedo-sredo wis. lawas-lawas pusile sing penting ora lawas nemen. Niku kosrul amal kalau nyontok ke bula bali ini jenengan isi cinta anu Towo pacaran buncengan karo cintaan ane sampai ya nutowo karo apa pacarin jenengan kemudian nang jalan jalan bareng nah wes kue kini nyongkoki ke darung mati beri ke. Sampan sampai mesti poseng napa, no mboten bo ya cok gagi yang bali ya asik berduaan kini aku ketarung mati beri nangis nangisor debok sih kerusak rusuk <tuh> nang opo nek wong pacaran ki kok seneng karena nek pacaran metune tulul amal semenjak aku mengenalmu aku ingin hidup seribu tahun dunia milik kita nah, padahal yo omah pira geblek <tuh> ngene <gini, tuh> apa beten. Neku tulul amal paham nggih Coba nek kuwi wayah berduaan karo cintaanmu. Ki nyeng kedarung mati priki, nyeng kedarung mati priki. Mesti sampeyan ora sido apa? Maksiat. Mblebu nang tempat maksiat. Mblebu nang diskotik, mblebu nang kafe, mblebu nang mahal. Kemudian keretek nyonek mati nang kene priki, nyonek mati nang kene priki. sampean mesti langsung bali napa mboten pumpung durung mati nang kene kan kaya ngoten makane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ngendika rubba mil ufi rubba mil ifi walallalla akfanahu qad kharajat min 'indil qassar rubbadhahikin mil ifih walallalla akfanahu qad kharajat min 'indil qassar pirang-pirang wong sing mulutnya dipenuhi dengan canda tawa sementara kafannya telah keluar dari tukang laundry. jadi pirang-pirang wong sing yamine sik guyu kaya aku sampeyan cekekekan, ternyata kafane sampean wis dadi. Wis komplit bumbune, kapur baruse wis disiapke nang toko penjual kain kafan. Ngesuk arek jukuk othok. Sen jukuk mbuh ora sampean diwe tapi ya mustulure sampean bu anake sampean padahal baru tadi mulutnya dipenuhi dengan canda tawa katone dhewe guyu-guyu jebulno morine dhewe wis dioba siapke niki kadang kita tidak sadar padahal apa yang tergambar di depan kita niku kena nggu pengeling-eling jenengan sok weruh godhong-godongan apa mboten godhong tiba niku ngenteni kuning napa mboten pupus tiba ya kathah mbuh tiba karepe dewe mbuh dipangan sampean sing seneng pupus-pupus daun yang jatuh dari tangkainya atau dari pohonnya itu tidak menunggu kuning Jangan-jangan so weruh dedaunan sing rontok tapi si ijo weruh napa mboten kathah kan niku nggo conto bahwa kematian itu tidak terduga sinten kemawon makane di negara-negara sing -negara dihantui kematian wong-wonge iki malah kerepe toat-toat malah sholatnya sergep-sergep kalau sering nyontok ke zaman Jepang, zaman Belanda kalau cerita saking poro sesepuh ini aku bengi masjid kekebek kebek wong orang itu tahajud, sholat hajat jaluk selamat Indonesia merdeka kata wong itu ngelakoni ibadah Islamnya kuat-kuat bahkan dondongo mek mati di dalam agama Islam sehingga saat itu wong Islam di atas 80 persen atau sekitar kayak gampang 95 persen wong kafir paling 5 persen padahal lebih dari satu tahun ono sing kondo telong seket tahun London jajah Indonesia kupingin pingin ngeristen ke wong Indonesia tapi tidak berhasil Donge londo wis malah wong wong islam dong lebu kristen kronopo niku tidak dihantui kematian itu aja disongko justru nang syria nang irak negara sing umur kita tidak tentu ya meneurep ngisur tentu rep kenobayo main ketamonan roket ketamunan ketamunan apa palangus mbayang dadi sampean urip nang Indonesia niku penak urip nang Indonesia iki wis swarga tahlil yo ora ana sing ngebom manaqiban yo ora ana sing bom bunuh diri ki. tapi nek aliran-aliran sing kok kuwi tambah laris niku Islam sing pusing stres melune ekstremis. Sing ora seneng kabeh kok Islam iki apa ngaku bener Islam iki ngaku bener tukaran diwi iki bodho Senin iki bodho Selasa ambleh bu Kristen bae wis. Katah sing kaya ngonten pantang tanggal Natal ya kompak natalan ora ana sing siji esuk natalane ganti 26. Niku pikiran picik. Memandang tanpa ilmu terkadang kalau nggak mikir sing salah niki sinten ya menurutku sing salah niku sing pintar-pintar nang dhuwur lambu nek wis nek bodho Senin ki ya bener jare nggih gitu. bodho Selasa ki gitu. bener lawung bener kabeh mbok mengutamakan kerukunan kan kaya ngoten niku nek wong pintar-pintar, nggih gitu. sing siji pinter ya aku pak bodho Senin sing siji pinter ya aku pak bodho Selasa lah terus pri, mau padha penerpinya bener pi nyoba Senin kowe Selasa akhire sing isor mundhap-ndhap mundhap-ndhap Bingung. Diwi niku kan bingung tok mangkle nek wong awam nggih. Niku nasibe wong awam niku pancen bagian bingung nggih. Makanya cuti tiwong awam ngonde abo bingungan. Awam pun ono sing ditut mending. Wes awam merana sing ditut. Akhire bodone Senin salat ite Selasa, nggih mboten? Niku sebuah apa? Contoh kemawon bahwa di dalam kosrul amal mengandung pinten-pinten manfaat kados wingi sing sampun dipun terangake. Ana sing wong siddiqin, eling mati setiap bobo detik bahkan ketika kaki kanan melangkah tidak pernah merasa bisa ngangkat kaki kiri niku tingkat sing wis diwiranya ndak nomor lurus sing menengah pongso mutawasyutin wong sing yocok eling mati yocok ora tegese nomor siji wong sing ora ketipu angen angen tidak terhibur dengan angan angan nomor loro wong sing isi menghibur dirinya dengan angan angan wong hiburan paling gratis niku kan angan angan paling nikmat niku ping numpak motor mabur bisa njiku nalincak ngalamo tujuh Boeing 747 paling penak niku jarene Gusti Allah. untuk hiburan paling penak niku angen angen. Golongan sing nomor telu wong sing ketipu angen angen. Niku krono tulul amal. Lah carane ngendek tulul amal nomor siji apa niku tombone tegese yaiku zikrul maut. Yo nek umurku tekan ngisuk maka negara-negara yang dilanda perang kaya Indonesia zaman ya, wong sholat malah do sergep pingin mati di dalam agama Islam dong Indonesia sholat dijajah ora di acungi bedil malah Islam yang lembreh wong Islam sing bingung tuh pindah hobo agomo sehingga tingkat wong kafir pada saat ini meningkat misalnya saiki wong Islam 80 persen wong kafir jadi 20 apa persen niku <coughs> krono wis dua apa mati tegese priye urusane wis urusan duniawi nuruti angen angen maka hendaklah nek diwiki yang terlalu Ditambah ditambani nganggo zikrul maut supaya metu faedah qasrul amal. Wazuhdu sing nomor loro faidae ndetekke zuhud ora kemantel donya. Mugane ana ilmu sitik tapi nglakonane angel. Kula mawon tereng saged ana wali ditakoni lima tazhad bidunia. Nang jenengan ora kumantil donya, ya Syekh. Jawaban Syekh li zuhdiha fiyya. krono donya ya ora kumantil karo aku. Nang jenengan zuhud, krono donya ya zuhud karo aku. Zuhud niku maknane dudu fakir nggih. Mukane kula sok sering nerangke, bedake antara zuhud karo fakir. tulisané mawon bidha faqafya'ar karo zinha dal katemu manone zuhud ana wong bakyae bungkul kopyaeng yang kelambine klewus zuhud kaya zuhud nggih kaya itu zuhud tasawuf ke wonge tak sango paham nggih niku mumpun sering kula terangke nang bab-bab yang telah lalu zuhud niku fakdu Allah, Kotik bil mal tegese atine ora kemandel donya ring kese kaya ngoten wa zuhdu dunia ora kemandel eng dalem donya makane ono aulia ilah ditakoni nang jenengan zuhud tegese ora kemandel donya jawabane sang wali itu karena donya yo suhud karo aku ora kemandel karo aku Sopo baik hatta kui kekasih ya Allah Dunia tidak pernah jatuh cinta Jadi sing sopo wongi mencintai dunia Maka ia akan berakhir apa? Kecewa Sering ku wacak syair niki bali Ghiru maksufin ala zamanin Yang kodibil hammi wal hazan Tiada guna kau menyesali dunia ini Karena cerita dunia selalu berakhir dengan penderitaan berakhir dengan perpisahan koyong ngopo mati Rasulullah ketika hidup dengan Rasulullah sedo sangka pusinge para sahabat sangka bingunge priye iki priye iki menurut satu riwayat Rasulullah sedo dina Senin dikubur dina Rebu niku krana gonjang ganjinge linangan air mata niku sebuah apa contoh kemawon hatta seorang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dicampakkan oleh dunia ditelehke kenang jero luangan diwurup nganggo lebu padahal kuwi kekasih ya, Gusti Allah hatta ku seorang wali kutub kaya Sayyidina Al-Imam Husain Ibni Ali Ibni Abi Talib radhiyallahu anhu Sayyidina Husain disembelih nang Karbala. Nek cara saiki di mutilasi. Sing mutilasi wong Islam, wong Islam sapa? Wong-wong Syiah. Ketika setelah dia membunuh Imam Husain, orang-orang Syiah itu kemudian meneriakkan kecintaan yang fanatik kepada Sayyidina Husain jadi mitnah paham rak. Dadi pasukane wis mateni, nek wis mateni mereka meneriakkan kecintaan kepada Sayyidina Husain dengan geblok-geblok kendhase -geblok ngantemi raine dhewe. Nyusampe saat niki nek holten Baghdad utawa India nang basis-basis si'ah niku nek Asyura peringatan Imam Husain wong tunggeblok ngebloke ndase. Dadi nek wong pesantren guyon iki nggih, aku karo sampean nek pak berjuang ngenteni kebal. Niku pikiran yang picik. <tuh> nek pak berjuang ngenteni duwe ajian lembu sekilan. Ne, nek nek ditantem kurang sekilan terus. dungep ngantemp bojune kliwat terus kurang sekilan akhirnya Akhire bali dibeleke karo kyaine. Pripun iki Pak Kyai bojoku ra sandak-sandak tak antem iki. Bojoku ngantemp nyong terus mleho terus kurang sekila asale dewi njaluk apa? Titine wong nduwe dewi nek disuduk ora mempan wis por. Tapi nek wong si akhir justru nek disuduk wis mempan wis Jadi, itu menyuduhi awalnya nanti ketia kicir. Kalau nanti ini ngalih asyura dengan India, ini ku cacili ndase dikater metu sih di katar, suwek, ini cacilinya nangis. Itu sebuah penebusan dosa, cari. ana wong sing nggawa lamang disuduh kewetengah ke darung tembus, sering buri, digawa ke rumah sakit, niku ku cari, ini asyura. Padahal komplotan mereka lah Syiah Kufah yang membunuh Sayyidina Imam Hussein lalu mereka memutarbalikkan fakta katanya mereka adalah pendukung daripada Sayyidina Al Imam Hussein niku politik kaya kaum Khawarij <tuh> Abdurrahman Ibnu Muljam aslinya dino kuwi sing Pak dipateni iki Abdurrahman Ibnu Muljam kemudian Amr bin As nang Mesir, kemudian Muawiyah bin Abi Sofyan. Ono bagiannya bagiane Dewi, bagiannya Sayyidina Ali Abdurrahman ibnu Muljam, bagiannya Amr bin As ibnu Fatihak, bagiannya Muawiyah bin Abi Sofyan lali Kulo. Pada hari yang sama para sahabat ini harus kita bunuh karena mereka telah kafir warit seniku kula ngangge paham nggih. <coughs> Senenge nganggone sing kerang Tapi aja setiap sing kerang dunekke khwarit. Wong kula pecok nganggo sing kerang ciri tok, paham nggih. Cirine niku ya ora tentu. Ya wong waduk biasanya suwengan, tapi urung tentu wong suwengange waduk. Saniki lanang-lanang ya dos suwengan kawat kathah. <coughs> wong ciri tok, paham nggih. saya tidak mengatakan cingkrang itu salah ciri paham ke senenge nganggu kok kui cari sahih muslim senengi sing seneng cingkrang cingkrang ia mengangkat tobo jubahnya maka siapa Abdurrahman ibnu Muljam wong sing kiamu ahli kiamu lail ahli soi naharin hafizul Quran Nek bengi tukang tahajud melek Nah awan ahli poso apal Quran. Niku sing membantai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi apa lotok? Hanya sampai di tenggorokan saja. Mengafirkan Sayyidina Ali. Dilalai pas Imam Ali jam 4 Pak ngimami tenen melu makmum membunuh. Sing selamat Amr bin As karo Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah ngopo subuhi kawanan. Alhamdulillah. Seng mati Amr bin As malah wakile, wakile masjid Amr bin As nang Mesir di sudu. Artinya seng imami Amr bin bin As wakile Amr bin As. Alhamdulillah nyong kawanan. Moga kiai kiai seng seneng imami subuh. Hati-hati ngonek dirindi Nek <laughs> seng tukang kawanan. Alhamdulillah ke ya kawanan. <laughs> Secara ditima mas biasa kawanan ini Niku Amr bin As karo Muawiyah selamat. Lalu apa politik mereka? Mereka menghantamkan cara sing mata ini kui ulai Muawiyah. Ajib no Pembunuh Imam Ali ibnu Muljam ini adalah mata-mata dari Muawiyah. Niku politiknya Khawarij pada zaman Imam Ali bin Abi Thalib. Politik Syiah membunuh Sayyidina Husain lalu mentasyabuhkan satu sejarah. Lalu mereka berteriak, "Kamilah pendukung Imam Husain, kamilah pendukung Imam Husain." Sampai saiki akeh wong ketipu jarene Syiah niku Ahlul Bait. Mereka mengimami Sayyidina Husain, Ja'far Sadiq, Muhammad al bakir Kemudian Ali Zainal Abidin Jari imam mereka Gari-gari imam Ja'far Sadiq Ini guru-guru kula Seolah-olah sing Seng merguru kalau Imam Ja'far ini hanya wong-wong Syiah, padahal wong Syiah ki malah orang tahu merguru karo Imam Ja'far Sadiq Demalah seng murid-murid Imam Ja'far Sadiq, murid Sadiq niku ulama Mazahibul Arba'ah. Nah jenengan pinger ngerti Imam Malik karo Imam Hanafi ini keduanya pernah berguru kepada Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Malik dua murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dua murid Imam Ahmad ibnu Hambal. Tapi mereka mengklaim bahwa Imam Ja'far Sodik adalah imam mereka. Padahal duwi sana teopora rambu. Ini sebuah apa? contoh. Jangan dikira Imam Abu Hanifah juga berguru kepada Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Imam Ja'far As-Sadiq niki imam dhewe. Aja gelem nek kowe diapusi. Imam Ja'far As-Sadiq iki imamne wong Syiah, nek nah, imamne wong Ahlussunnah wal Jamaah iki Syafi'i, Maliki, Hambali. justru Imam Ja'far As-Sadiq iki gurune imamne para mazhab. <tuh> Niku sebuah apa? contoh bahwa dunia ini sangat kejam karena ulah politik paham nggih ke? sehingga kepala yang mulia pun terpental di dunia ini ora peduli aja meneh kowe ora karo apa paham nggih niku wong sing luweh mulia Rasulullah Sayyidina Ali Imam Husain mereka pun dicampakkan oleh kehidupan dunia ini maka teranglah bahwa dunia ini bukanlah negeri para kekasih Allah Subhanahu wa taala negeri para kekasih Allah adalah bukan di sini tempatnya. Paham nggih? Maka banyak para wali Allah nang donya niki sio sio. Banyak para kekasih Allah nang donya niki di fitnah. Paham nggih? Salah nek cita-cita nggo donya. Kaya ngopo demene sampan karo donya, donya ora bakal demen karo apa sampean mugane ana ana <coughs> wali ditakoni nang jenengan ora demen donyo mbah karena donyo ora bakal demen maring aku nek jenengan wis kaya ngoten si cinta bae berarti akale nang boko ngene nang polok wis <coughs> tak kandani cewek kae iki bakal demen kowe pak ngentekke dupa Saat terik, buo, Pak Tuku keris Semar sak pasar, Pak Tuku Kalah-kalah itu Keris ku <coughs> kurang puas Tuku sengkelat, luwet telulas Keris sengkelat ini, luwet Telulas Kurang kalah Menenggawa keris setan kober Ciri-ciri Setan kober niku Kerisnya luwet di atas telulas Dadi nek kuwi dapusi niki keris setan kubur niki ilmu perkerisan nggih sing sok makelaran keris. <laughs> Ora arti keris makelaran keris. Ya akhire gembreng dituku larang. Wes dicor-coran dituku larang, jarene apa keris patel cor-coran diklender sekspor, ngene mboten. Nek niki keris napa niku wau setan kubur niku luwe di atas 13. Nek keris sing apik sengkelat niku biasane antara telulas sebelas songo nih setan koper lu epi selikur asal pune jengkel lu ake setan gerak koper paham napa beten <tuh> <tuh> akhirnya kondo karut sawai kue ki pak Pri mbak wes tak gawak ke setan kober, sih megah bay setikan jani kue pak nggowo setan koper pak nggowo setan gerak koper pak nggowo <tuh> nopo bay bakal demen karu kue kayak gini isi di demeni bay Budu napa mboten? Megah luru yo ya mati pejoko mangklo ya. Paham nggih? Lah donya niku atose kaya ngoten. Kowe pak demena kaya ngapa, besok bakal diglindingke, dicampakkan, dincot karo apa? Donya. Pak pangkatmu kaya ngapa bae. Pak Jendralo, Pak Bintang Lima, Pak Bintang Piro, Paham ya? muka nang wong ditakoni lima tazahid bidunia. Nang opo, Mbah? Jenengan kok ora kemanthel donya. Jawabane lizuhdhiha fiyya. krono donya ya ora kemanthel karo aku. Paham nggih? Dadi dunya niku sanes seneng ati teh, nang sak karo nang tangan. Paham nggih? nek ngon dhewe donyane nang ati nglongok sak e kotong nglongok tangane apa kotong kan niku arane kedunyan nek wong zuhud atine ora kemantel donya tapi sak ya kebeganya iso sedekah iso bantu fuqara wal masakin ya iso nyeneng-nyeneng awake dhewe misalnya seneng sate ya iso tuku sate ora ngemis ki ora paham nggih nek wis bua contoh mawon suhu teniku sanes sobo fakir sanes, tapi hati sing ora kemandel lobo tunyo <tuh> niku faedah sing nomor loro daripada apa iksar min zikril maut bon jadi nek hole saidina husain niku do melukai dirinya semakin darahnya berceceran semakin dosanya diampuni Jadi setiap ono hall pinggir pinggir hall ki sini ambulan karo petugas kesehatan. Mungkin orang ngandel di ketek diwe takok karo lelok mbah Google di ketek peringatan asyuro enter paham gak? Nek kulon darah ini ngapusin jenengan ngono wong lamung ke ketarung tembus ketarung nih ki guyu otak Nah, wis ditarik lamenge, digoreng ambulan, dijahit. Wongi bahagia. Kowe lara tidak saya bahagia? Karena inilah bukti cinta saya kepada Imam Husain. Niku Syiah Amrika asale wis kata Nek mriki ya dereng wani sekali kaya ngoten cok dipendungi sampeyan. Nah, ngene mboten? Makane jagalah anak-anak kita dari akidah Khawarij maupun Syiah semoga komet tetep dhewe ila yaumil qiyamah ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Paham nggih? <coughs> direk para masyayikh Imam Al Haddad Syekh Abdul Qadir Al Jilani kepada ulama-ulama kita niku sebuah contoh fitnah dunia karo Sayyidina Husain sampai saat ini paham nggih fitnah dunya karo Sayyidina Abu Bakar, Umar, wa Utsman sampai saat ini Nek ngondiwe jenengan nek ngaji ten Indonesia nggih, umume niki krungu nek traweh Sayyidina Abi Bakar ni Siddiq jenengan jawab re. Radhiyallahu anhu. La Na wongiran ora, laknatullahi alaih. Nauzubillah min zalik. Utsman laknatullahi Allah ini kekejaman dunia dunia itu orang seneng karo khulafaur memutar balikkan fakta muka nenek nenek jenengan disengiti wong langsung jengkel niku ora bakal titi wong gedi paham gak sebab wong gedi niku ya fitnah ya boh gedi ono pura wong nek sengit karo sampean setiap kurung warane sampean wongku nyebut laknatullah ya Allah <tuh> 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 cair orang tahu nggih En tiang sungguh itu pok kalle taufikur rahman. Setiap kerumunan ku, sobo taufikur rahman. Lak natullah ya Allah. Orang not saya paham ke? Mini mini me wong sengit aku. Cok em besok mati wong tetep dungak ke. Muka muka tinggal pura. Insya Allah cok nenyong mati wong tetep si lilin lili bukrono isin tarwa abo di aturi bukrono ambeng enak kan kau yang ngoten. Tapi coba kebencian madhab yang mengatakan madhab ahlil bait mengatas namakan apa ahlil bait padahal madhab ngawur aslinya ngapun tuh nih geng tutu madhab ahlil bait tutu gitu, pinet diganti f ahlil fat paham napa betul ada paham karepmu paham yo karepmu ahlil bait apa ahlil fat <tuh> Nek nah, wong paham nggih fat ki Ini <tuh> Niku <tuh> sebuah apa contoh dan fitnah itu terus. Sayyidatina Aisyah Khumaira cari jarene Imam Iran niki Khumaira niku tasghire khimar. Khimar niku artine keledai. Mukanya Khumaira keledai cilik. Niki sing sanjang sanes kula lho. niku kiai-kiai Iran, paham nggih. Ke? Kemudian kok kowe malah menawa me, mengagumi Ahmad Dinejat, presiden paling suhud kowe dapusi, paham napa mboten? Niku sing ati-ati, kowe pak memuja wong. Kadang niku guyon Wong-wong NU kok Ilhadurati Ayatullah Khomeini. Mari kita dukung proyek Ahmad Dinejat ngene diti sing dinuklir kowe, paham napa mboten? gaya mungsuh karo Amerika Iran mungsuh karo Amerika sedino rampung Iran itu bolone apa Amerika sandiwarane apa mungsuan main untuk dukungan kadi apa Wong Islam paham gak niku arane politik <tuh> niku sebuah apa contoh kekejaman dunia kepada siapa saja bahkan para sahabat Nabi pun tidak lepas dari fitnah tunazima, fitnah yang besar daripada dunia ini. Jadi ini jenengan disengiti wong diololo wong adem mawon. Iya, saat sak sengit sengite wong karo aku rabakal ngile belaku. LA, LA arti pura laknatullahi alai. Paham gak? Ini biasa cukumono ceketun. Mung Indonesia tereng katah, tapi us mulai katah Biasa mau layak pondok-pondok ya, pondok ya teman-teman, gratis. Nah, sampai ini gratis senang. Akidai didol po, sekolah konang, misalnya ya, sekolah konang madrasah salafiyah. Sekolah bangkunya itu rahan biaya, sepulahnya itu lima lasewa, kono baik, gratis. Saat kelasnya, ya wes, dong metu anake ngaferi kayak kowe, paham apa betulnya? Mending nih gratis, kadang mau kacek rongewu. Nenang sekolahan, ireng, bayarannya sebulan, sakit ewu. Nenang madrasah, ibtidak iya, bayarannya, sakit telur ewu. Kacek rongewu. Ngedul akidah ya bo, anai. Seng top mana, eh. ngapunten nih kini. Sekolahannya wong sugi-sugi. Sidik-sidik, ngapunten iki kini. Taik SD teru. padu nang apa sing sekolah wong sugi suge Lah nek toh wong payah-payah paham nggo beten Niku contoh toh nggih, ampun tersinggung nggih. Aluwe larang apa bergening ser gengsi. Ah terpadu padu dong itu akhire Iku, apa madoni bapakane, paham nggih. Iku kudu paham kode-kode, terpadu iki kodene sapa kode-kode lapan enam ki kau dene sopo, kau kudu paham, nak kau paham nak cekal polisi kau muni lapan enam pak kau colok kau, lagu caca tv sampai an mengong kau, enggak nak tulanang di Sekotek, pun nanti cekal polisi kau tapi lapan enam pak, kau cebu no delapan enam mopo polisi nera paham ya bu ini kuku tuh reti kode kode terpadu ke opo, lapan enam apa, opo, telapan telapan mending ngerti daripada ora paham ke, jadi ora gampang opo, tumun tumun titi gratis, tumun tumun titi, api kake pei kono pei kono ora takon di se, nek kuku takon pak mondo apa anak nge supoyo, selamat dari akidah, wahabiyun utowo syiah, paham nge niku kekejaman dunia yang melontarkan fitnah kepada para sahabat, para khulafaur rasyidin. <tuh> Paham nggih? Niku donya iki keceme kaya ngoten karo para kekasih Gusti Allah. Difitnah kekasih Allah. Jomene karo kowe, sare donya ora keringet nyong karo kowe. <tuh> ini mau seorang ora glindingo Patok Patoki tenger rasa kembali usah kemliti kare donya. Tunggu saja, suatu saat dunia akan menghempaskanmu. Kena bae wayah kowe payah, kena bae kurang sitik Pak dadi sukses. Sering kula contoh kayak contohnya Mbah Surip. Dik cilik melarat nang bis. Donge wis tuwa Pak Sugih laku tak gendong kemana mana Pak entuk royalti sak miliar, mati. Dikendong temenan. ceritonyone cekek raimu ya ora akhir guyon ya wong loro kan ana ana sing dicili uripe payah nunggoning gunung donge pak sukih ditekelan rasa-rasa kejeblukan Akhirnya wong loro iki kan kuwi konglomerat konglomerat kurang sithik ini. Akhirnya bisnisnya nang akhirat titine sirup marjan jare. <laughs> kan Mbah Surip karo Mbah Marijan niku kuyone kanca koncon dalan. Dadi modele teko ring kuburan, Akhirnya nggawe produk Surip karo Mbah Marijan, nggawe bisnis sapa ke duwite diwewe wis akeh iki prik e. digabung titine sirup. biasanya kuwi kelane metune nek wulan poso <laughs> <laughs> niku dunia dunia mengajak kita paham gak? Iti sangat hati, hati dengan dunia niku mataul hurur huru, kenikmatan yang menipu entuk menikmati tapi ojo sampai ter tipu niku faedah daripada zikrul mau tegese wa zuhdu dunia dan ketahuilah sak menteleng menteleng cintamu karo dunia ini saya sini ad dunia malunun wa mafiha dan segala apa yang ada di dunia ini dilaknati kecuali orang yang zikrullah paham ke? Jadi dunia ini dilaknat semua oleh Allah isinya kecuali dua orang yang selalu berpikir kepada Allah yang kedua orang yang ngaji utowo mulang di dalam kebaikan berarti ngundi wiki muka-muka termasuk nge pun <tuh> <tuh> niku tak pingin donya niku saiz ini dilaknat kecuali loro nomor si jiwong sing zikrullah nomor loro wong sing taklim taklim niku ya bu. sing ngaji mbu sing obo, mulang maka dunia langit memandang kedua kelompok itu dengan cinta oke oh, si zikrullah Oke oh, sing ngaji malaikat seneng nyawang, sing ngaji ki ajib kae. Liyane loro kuwi malaikat nang lagi nyawang sungkan, paham ora? Niku sebuah habo cendhoke mawan. Maka dunia ini akan kejam kepada siapa saja. Maka dengan dewezikrul maut, ah kaya ngopo nyung temen dunya suatu saat dunia akan mencampakkan diriku Mengapa aku terus mencintai sesuatu yang sudah 100% tak mungkin mencintai nah, ku Nah no sak persen itu sih mending Cewa atos tapi kemungkinan sak persen itu sih ada Aku tak gerindah sama suara kenoh Ini aku sih mending Mas atas wangkot 100% Orang bakal demen kue isi sih dia Oyo-oyo bayi akhirnya Enten, tapi tiang wis mati. Tiang, tiang nopo niku ku, mriku kedanane karo bintang india. Sengaran, hima malini. Songkok ke dana tirakat te nien, lakon. Undang rojojim, jare. Lambuh moco mujarobet mura. Jare ini tapi, rojojimnya toko, paopo kwe, gawa ke hima malini merene. ditempling karo jime ngremet nganti mati niku dadi kuwi pangundha raja jime aja sing kon nggawa ema maleni apa karine kapur nggih cari jime ra emon jalu nyong pedemen ya apa aku be panggede angel niku cari jime nggih templing kowe Ini kuantan, tapi tiangnya pun mati inge, tangklat mau kan karo konco-konco satu, sopo siarani, sopo si, si. tiangnya wistuwa tapi, kalau nanti tangklat sih, kuyono. Jadi, gua ngesenangin nangisor buruk ngun dungeng diwe, cari, cari si dungeng karo hema malini, ya ibu jimimang le, njerupo hema malini ya ibu. Ini mencintai sesuatu yang 100% tidak mungkin akhirnya setres, otok woy. Podho kowe mencintai dunia, podho kok kuwi, paham nggih. Ora bakal donya iki demen karo kowe. Pak opo kowe demen karo apa? Donya. Maka Allah menuntut wallazina amanu asyaddu hubballillah. Maka orang yang beriman akan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cintanya hanya untuk Allah. Muga-muga saged nggih di ilmune wis mugi-mugi manfaat kelawan barokai al imam al habib abdullah bin alawi al haddad sing nomor pinten iki mau mersi amar merloro wingi kan kitabe tinggal nerangke nggih merloro zuhud nomor telune qanaah Nerimo minha saking donya bil yasiri kelawan Siti tegesin terima yang pandum terima yang pandum niku sawise sawi seluruh dudungan gaung ngodok kaya kalong gue kok gaung ini beri aku sik kona'ah, ah gue arahnya wong paham gak? ngelurun di sik kok itu sik syukur kona'ah ah cuman itu akeh belajar dari yang sik ini sik di kue wes kufur cuman akeh makanya kalau sanjang jenengan niku ngurip niku ini, ini orang kona'ah Bathi iki pusing aja meneh rugi. Tapi nek wong qonaah bathi sithik seneng isik bathi. Ajare kaya ngoten. Saniki nang apa kok donya iki akeh wong dimo. Niku asal wis ora duwe qonaah. Jenengan pengin sugi sing ora bakal bangkrut, pengin apa mboten? Alaikum bil qonaah. Pakailah qonaah karena al qonaah kanzun layfna. Kona'ah adalah gedung simpenan sing ora bakal rusak. Niki bensin sak liter pinter niki. Kula niku tukang tuku bensin tapi ora paham sak liter piro. Kula sering numpak mobil ngedit totok 100. Pinten Pak Yai 100. Ora tau takok. Lah sak liter piro? jadi sampai kalau kelalen bensin niku selalu tersanyi ke piro makanya sampai sing bongso tukang mikir bensin muda ya <laughs> sanyi ke bensin kan pak tunda ke piro sehari orangnya bu pak wow, harus geger berarti dunda ke piro orangnya bu no, pak geger Niku, niku. Tak aku jawa nih aku jadi tak tahu nih, aku ingin ngerti bensin seliter nang Papua pinten, pingin ngerti napa Kalau Kulo rencang ten Papua bensin nggak mau seluter satu sewu Nek kurang gersah wong Papua ya urep makanannya boros jahkene tuh do konvoy dong 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 <laughs> jengkel wong Papua mungkin nih wong Papua nih kuna pelaku tik kene ring hayamuro sekom pelaku kecuali butuh temenan baru montore tompak iya hasil liter Biro satu sewu Kalo tangklet koncotan Kalimantan, bensin nggak mau piro, seliter, ngerti sampean? Rong puluh hebu, makane saat niki niku kathah wong provokasi bahwa penjajah saat niki niku tiang jowo, makane Ambon, Maluku, Papua, pingin gawe negara dewe, kau ngerti Freeport Indonesia, niku setiap tahun metu duite piro, ngerti berak sampean? metumas 1,4 ton duitnya wolong triliun Indonesia untuk jatah piro 15 triliun Lasing di atas 15 triliun dicekek karo Amerika dan sekutunya caca Freeport ini kan nunggu nguripi wong rong atau sakit juta makanya loh jadi presiden Pak Nyalon kayak loh apa beten? Tak bagi badinnya freeport aja koku ya tuan Amerika Masuk badinnya freeport polongan tos pirok Triliun Nyongen tu elemonas triliun kipri Wong woy urep nanggoku maka neki Amerika Nggak pangkalan militer nang Australia Nengku ngawasi obo Freeport Nengku bubu free Indonesia bergejolak pasukan Amerika Nengku lindungannya langsung obo Freeport Jauh wani-wani woy -wani karo freeport kontra tekan 2030 dan DW wong-wong pintar-pintar yang DW isi pak usul kontra kuwi dihentikan supaya besok sing telah ini pengen tani pak makmur muka-muka murid tekan 2030 <gulau> Insya Allah bisa kuliah murah bisa Nengku kalau ngatus triliun, mungkin Indonesia Minggu rong atau sakit juta. Di sini sampan duit di terong atau saya kejuta isuan Indonesia uang saya bu saya bu paham napa no, beten bener napa no, niku <coughs> gunguripi tapi sayangi koyong beten sehingga wong wong sing lah dari batil lima triliun niku sing nyekek paling akeh infrastruktur digoreng jowo liane capreti ya kata pelosok sing ngurung nol strike niku kata merasa ngenteni pundi niku Kalimantan pedalaman alas roban niku enten keluarga sing ngerasa nol strike neng bengi sing ngecus nganggu apa gimblok karena jauhnya niku si alas roban pelelen gih kabupaten batang si ono sing ngurung nyicipi Lestrek, cuman nanti lo tipe, paham gak? kalau kalau mengembara lah, kau mesti tiwong saya ngopo, kau nulok berita Indonesia Pak diunggah ke Rongewu di Papua Raimu nang satu saya apa. orang ai itu saya ini penjajah Indonesia ini tutul londo tapi Wong Jawa bos mulai ya provokasi kau yang karena tidak meratanya daripada kesejahteraan jadi ini Pak Atul pengen pingin peng, badinakeh Atul nang puncak jaya nang Papua nah kula mrono manggo nek tek kapal pripa yo mbuh pikir dhewe <tuh> ora sah kakean ngresah paham nggih asline nek diundhakke 10000 pi sampean tetep tuku nggih napa mboten wong aku wa 3000 pi sampean gaya tuku nek nggo wiji <tuh> kok kemblete nggih napa mboten Peti, nemu dah, nemu dah rongnya, ki melarat nyong nanti biar melarat tok pangkeling Wah kini pemerintah kurung nyong nyong duit duit gih. Karang kulus cerita ke apa? Al kona ah. Jadi kan pengen ngerti tanpa puaniku semen sak sak piro pengen ngerti apa banten? Pemek kona a. Nang kini semen sak sak pinter sak niki. Saya ngumum mau coba merek ngundak nyong iklan gih. Saya ngumum piro sak sak sampean. Sudah enggak? Sampai wis takok konsonang nang Papua apa dereng? cacak dibel. Nang Puncak Jaya. Napa niku mau? Semen sak piro? 2 juta. Jadi pengin bakul semen suki atau lereng Papua. Lah nggowo nitik gresek ring endi niku? Papua ki ongkos larang sare. Makane enten ren Kalimantan niku dolan mriki. Guyon iki. Kalimantan kali Jawa niku berbalik jauh Pak Yai. Jauhe pripun? <tuh> tiang Kalimantan nek omahe teke kayu niku tiang sederhana. Omahe teke kayu jati niku tiang biasa. Tapi nek omah kaya ngarep cilik kok ngene iki omah sing ngarep cilik, kowe kula omah cilik niku wong sugih pok. Lah soalnya pinten nang daerah Kalimantan niku semen sak sak lima ratus ribu. Di duitnya rakyat rai sombangun. Tapi nih uang jowo nih uang serba jati. Wah sugi pok ki uang. Gimana apa beten? Kewalian apa beten? Ini sampan warohomahku rohomahku kusai jati, lawang jati. Nek perlu lantai jati. Dure apa? Jati. Kerapusai apa? Jati. Eh dan sugi pok uang ki. kan nih top mesti edian. paham ki? Dadi kanca-kanca sing luar kota nek ora paham, piyang kalongan niku nek muni pentol niku edan. Nek urung edan, urung apa? Ayune pok ya edan. Wali mepok ya edan. Pintere pok ya. Nek urung edan iki urung top nang kalongan. <laughs> niku teori kebalikan. Sugih pok nggih wong, sugih edan nggih. Tapi nang Kalimantan, omai oh jati, plafone jati, lantai ini jati. Wong biasa nih gua ngkarang jati karena negur. <coughs> Tapi nurohomah te tembok, bukan nang Kalimantan, nurohomahku langsung kerentak. pinten miliar nih pak Ayai, miliar miliar opo. Nah, sementan berikut pinter. Saya kata ibu, wah ya, wah, penggenggulon ini, tambah siji tapi tiang beriko nge, kata sing pesan semen urep yo mangan paham ngge yo kata sing kuliah tekan nundip tekan ui yo ayo tu urep Diampun ampun pikiran sing aneh-aneh kita mudah ronge wuki amat Mangut disengiti kue semakin kebencian itu akan semakin gualat wong-wong sing ingin mengobok-obok-obok negara ini kedelok Jawa ki pri 4500 disubsidi Pak Dunda Rongewu ya, ngobong kantor kecamatan Jinji mundak Polres tak obong ah Kiai Pentol niki biloni rakyat niki ono Kiai ngurusi undang-undangan BBM serasa dipikiri paham nggih Pak larang Pak Orang sepenting iso bo, tuku paham nggih kene pengen subsidi ne penak muga-muga kontrak free bot 2030 ora diob perpanjang utawa kontrak dibenekke 800 triliun iki Indonesia 500 triliun sing 300 kanggo investor luar negeri insyaallah sampean ora lagu iki kok malah pegang ngaji hiburan nonton wis sugih ngendewe biasanya wong ngaji meningkat niku karena ekonomi menurun biasanya niku khawatir ya kalau pak tapi pak aura kami kiri ya bu muko muko titi wong seng suki yo apa ngaji kebanyakan wong serkep ngaji niku wong payah sih masalah orang tuh jadwal wes ngaji ngaji bu wes kan, lah Nek wong kan pak pertemuan nang hotel iki lah, pak pertemuan iki lah, pak ngitung nota lah. ngitung cek kosong rung rampung apa nah, nek wong payah kaya dhewe kan apa opo malam Selasa di pas-pas ke seloso, selotur bisa cari <tuh> Alkona, ah. jadi ini di wiroh kokwin Oh nyong nang Jawa ke suargo temenan Suargo Indonesia ke apa? Jawa, bisakah saudara kita sing nang Kalimantan, sing nang Papua Merasakan suargo ni apa? sehingga orang, orang iri, ini mereka mereka iri, pingin gawe Papua merdeka, pingin gawe Ambon yang merdeka, pingin gawe Aceh yang merdeka, wajar. Kronopo, ini gue Indonesia itu terlalu memanjakan wong Jowo, sehingga Pak Tunda kerongnya Wupi, Pak pasukan berani mati, berani mati, membela bo, BBM kan ngawur, paham gak? Ini sebuah, fenomena on -on partai yang tuh menjilat, palang pasang apa? pelang kami menolak kenaikan BBM. Palang itu nggak ego supaya nggak 2014 yang milah kah. Sebenarnya nek kona ah enteng mawon paham gak? Ya? Jadi Pak mau tolak kok yang ngopo, Pak mau tangkal kok yang ngopo. Suatu saat ya mesti muda karek kelembora kok yang ngotentok. niku sebuahnya diceritakan terlalu waboh panjang diwengukur ia jawahi diwetok di dinisapan ngukur awain diwetok memang kelemah tunai orang kona ah koyo-koyo se-republik Indonesia ini paling poseng paham ya paling-paling BBM Pak Mundarong yang poseng di biaya diwingi-wingi nang puncak jaya bensin seliter waspiro satu Zewu terus nopo niku mau semen sasa wis -sa rong juta nang Kalimantan sak liter wis rong terus nopo niku semene wis so lima ngatus ewu diwe isi pena paling sepita limo sepita limo wis sampean ram bangun bangun gih poseng pak bangun poseng peribun niki pak jai nyuntung nene nyong bangun niki mek semen teko diwe pasir teko diwe ya teko diwe <�thCap> orang ngejak polo nih, paham nggih niku sebuah apa contoh niku pasir sik pas napa niku sik semen Lah saiki nek pasir muntilan nang Papua sampean pengen tertipu nang kene kan sejuta 200 nggih jadi sampean ngerti ini, Pak nyong saat trek pasir muntilan sejuta 200 coba sampean neng tuku dhewe nang muntilan orang no juta saat trek lah nggowone mrene kuwi ya paham nggih jadi ini tuku pasir muntilan sejuta piro Rang atus Kue tuku diwi langsung nang muntilan pareng pitu ngatus Nem atus bi diwi keke Asal kue iso dongo pasir di muntilan pindah hari ngomahmu Paham apa mbutan? Niku muntilan karo pekalongan mawon Nang kono pasir muntilan murah pak yai Tuku ten muntilan mawon Lanyong bangunnya panang kalongan Lang gowone beri Nggih nggih Oh tibu ini memang apa? 200. Saiki nang Papua pira? Nek Pak gawe neng nganggo pasir apa? Muntilan lho nggih. Iki ora Papua gawe pasir muntilan, satrike 10 juta. Mumet ndasih paham nggih. Niku ukuran, sehingga dhewe tenang ngadepi obo Kehidupan. Ora kok kaya-kaya Indonesia paling pusing wong Jawa niku orang. banyak sedulur yang diwi sing luweh poseng sing nang puncak jaya nang manuwari nang nunukan nang perbatasan Malaysia karo Indonesia nang pedalaman Kalimantan cari wong Papua cekelane sekoseliter liter satu sewu tinimbang rano BBM pinter nopo mboten sampean yo saat ini BBM telong ewu tapi rano sampan pripun pangaji apa sak 6500 tapi full ono terus milih pundi jenengan ha ya sak mun tapi ono terus ah timbang murah tapi barangnya rano niku jarene wong Papua satu saya bubuk sing penting ono mobilku jalan motorku apa jalan niku neneng Papua daerah Puncak Jaya maka sih pak dibahas niku bahayane TV. Kan nah, TV saya kan ono RCTI ya TV One iki pinter Suwarto, TV ne TVRI ono iki berita kono-kono iki ono dimora, di murah disiarke. Dadi ora iso ndelok berita, oh Papua iki jebune ping sine pira? Oh, khusus, kalau laporan khusus karo laporan brambang, paham napa no, mboten? Dadi rakyate adem terus. Saniki setiap TV di style siarane dari siaran terbaik nganti siaran yang terkeji sampai siaran yang terkejam sehingga cah b nekakan delok TV bisa melakukan hal yang lebih kejam yang belum pernah diajarkan oleh orang tuanya maka dengan zikrul maut kin metu walqanaatunha bil ajar nrimo ing pandum dalam keadaan Siti po Ditiajar Nengon diwi kan selama ini badi bi poseng ojo meneh apa rugi diwi belajar badi sidik nterimo matur nuwun gusti warro kebatu fil akhirah <coughs> sak teruse mak manfaate demen apa akhirat watazawudulaha bil amali sholihah lalu dia cawe-cawe seluruh sangu urusan apa akhirat. Niki faedah zikrul maut nomor suci zut Eh nomor suci kosrul amal nomor loro zuhdu dunia nomor telu qanaah nomor papat tirghbah fil akhirah. Akhire ah nyong demen donya kaya ngapa nyong nyong. nyong tak demen akhirat nomor limone akhire seneng cawes-cawes sangu kangge kehidupan napa akhirat kerja nih tutu panggu nyok tapi panggu sanggu apa akhirat nyambet gawene nih tutu memburu dunia tapi panggu memburu kenikmatan akhirat ngerti nih beri neves hasil tutu kesenangan nyok tapi gue sedekah kok hadiah gue infak ngu fokor wal masa kini ini nyambet gawe nih puo, untuk akhirat bukan untuk memburu cinta dunia karena dunia patak cinta yo kaya ngopo dia tidak akan mungkin nopo mencintaiku wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aktsiru min dzikriha dzimmil ladzat yakni al maut jare kanjeng nabi perbanyaklah engkau mengingat mati yang memutuskan keenaan mati niku kan medotke Kesenangan nggih dzimmil Jenengan niku sik urip senenge lontong tahu